Selamat datang lagi di channelku. Kali ini aku akan memberikan tutorial seperti biasa ya, mengalahkan lawan di Colosseum. Sekarang yang kita akan tuju adalah musuh kita adalah si King. Kalian bisa menemukan King ini di bagian Colosseum, bagian Chaos ya. Colosseum Chaos ini, nah ini 100 PT, cuma butuh 100 PT poin. Di sini aku sudah mengunlocknya. Dan berikut adalah tim yang aku punya untuk mengalahkan si King ini ya. Kita lihat di sini. Terdiri dari tiga, maksudnya ada tiga ronde ya di sini, dan yang final ronde ini adalah si King ya. Langsung saja kita masuk ke bagian Kingnya. Kita lawan bagian finalnya. Di sini timku ini hijau semua ya tipenya, tipe Dex ya, ada satu merah Anami, itu ku gunain untuk menghilangkan efek burn, efek apa, damage burn itu loh ya. Jadi untuk friend captainnya, karena kebanyakan mayoritasnya Dex, kita ambil yang Dex juga ya di sini ya, gitu aja biar kalian nggak bingung kalau cari ini friend captain ya. Di sini mungkin biasanya aku ambilnya Luffy ya, tapi ini di sini enggak ada Luffy kayaknya. Oke, karena enggak ada Luffy kita ambilnya siapa ya? Dan nanti tuh di akhir tuh ada special reef ya. Special reef ini bisa membuat kita agak kesusahan ya di special reefnya itu, jadi menurunkan special kita. Oke, langsung aja mungkin kita pakai Roger aja kali ya. Roger kita ambil. Oke, di sini aku ambil Roger ya untuk timku. Oke, karena ini aku ambilnya Roger, kita ambil langsung yang tiga kali pertarungan aja ya.頭冷やせ。くそ。私に任せて。頭冷やせ。 わしがやろう。出番か。任せろ。私に任せて。任せてもらおう。これならどう。バカ野郎。出番か。任せろ。わしがやろう。
私に任せて。
やろうかの。ええ、任せて。へい。今じゃ。行くわね。カムサリI'm sorry.